Jadi kemarin aku membeli sebuah batu emerald seharga 78 juta. Tapi sebelum itu pastikan kalian semua nonton video ini udah tekan tombol subscribe guys. Karena satu subscribe sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga ya guys ya. Amin. Jadi guys, ketika batunya datang, kita langsung mencoba untuk menghancurkannya. Karena di dalamnya bakal berisi misteri apakah kita bakal mendapatkan zon atau aku dan Bocil malah mendapatkan untung ya guys ya. Jadi ketika kita menghancurkannya dan saking kerasnya batu emerald ini, tidak berasa apa-apa ya guys ya karena saking kuatnya guys. Tapi di sini kita masih memiliki beberapa bahan-bahan atau benda-benda yang sangat kuat untuk menghancurkan batunya guys. Seperti palu sakti. Shuriken dan masih banyak lagi guys ya. Tapi masih belum bisa menghancurkan batu ini guys. Dan kita memutuskan untuk menggunakan sebuah pickaxe yang ada di Minecraft. Pickaxe terkuat yaitu adalah Diamond Pickaxe guys. Dan ini ada di dunia nyata. Semoga kita tidak mendapatkan zonk dan kita mendapatkan emas yang sangat mahal sekali. Dan minimal kita balik modal ya guys ya. Harga 78 juta guys. Tapi ternyata ketika kita menggunakan beberapa ledakan, ini yang terjadi guys. Wah, ledak coy. 3, 2, 1. Jadi di video ini Frost Diamond habis membeli sebuah batu emerald, di mana batunya adalah batu yang paling dicari setelah diamond di Minecraft ya guys ya. Yaitu adalah batu emerald guys. Ini kita beli sekitar 78 juta guys. Yang katanya ini kayak sebuah mystery box tapi di dalam batu, dan ini berisikan emas. Dan kalau kita dapat zonk berarti hangus guys 78 juta aku guys. Ayo Cil, pokoknya kita harus dapatkan minimal uang kita balik lah Cil. Oke. Okay. Cil. Kalian yang tahu gak guys, jadi batu emerald ini biasanya itu dijual sama villager guys. Jadi kita nukar emerald terus kita dikasih apa gitu, atau kita nukar benda apa terus dikasih emerald sama villagernya. Siapa dari kalian yang main pasti tahu ya guys ya. Oke deh Cil, aku bakal memakai shuriken guys. Awas Cil, shuriken ini agak mempan Cil. Waduh, awas, awas Cil, tajam sekali guys. Waduh, gak kena guys. Ini adalah gear dimana biasanya tuh orang-orang tuh tawuran guys. Cil, kau yang lempar yang betul dong, kayak gini Cil. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang guys? Ini gear buat bocah-bocah SMA itu tawuran ya guys ya. Zaman dulu nih pakai ini nih guys. Oh Cil, ada juga nih pakai shuriken ya guys ya. Bocah-bocah yang kaya-kaya yang punya gear banyak itu biasanya dipakai shuriken-shuriken guys. Jadi dia bisa nyerang jarak jauh Cil. Set, kayak gini. Kau lihat guys ya. Ini lumayan ngefek sih guys. Tapi pokoknya kita harus hancurkan inilah. Soalnya biar uang kita balik guys. Lumayan guys, harus balik. Au. Let's go Cil, taruh bisa nih guys. Woi, sudah ada getaran guys. Coba aku lompat-lompat di atasnya Cil. Coba Cil, minggir Cil. Aku bakal lompat di atasnya guys. Set, skid it. Awas Cil, skid it. Oh my god. Oh my god. Terus Cil, hajar Cil. Hajar, hajar. Ini sudah bergetar sih guys. Ini kayaknya bakal hancur ya guys ya. Mana sih bawa? Awas, skid it. Boom. Pakai ini langsung yang besar. Skid it. Boom. Oke. Okay. Kita coba buat pakai ya guys ya. Skid. Boom. Skid. Boom. Skid it. Boom. Skid it. Boom. Skid it. Boom. Skid it. Boom. Wah. Coba tes satu shot aja. Oke. Okay. Mana sih ini begini kan ya guys? Ini palu. Palu Meteor Garden namanya guys ya. Palu Horo Toro. Langsung bisa nih efek guys. Ini palu. Palu mahal guys. Hap. Boom. Buset, apakah kita harus menggunakan alat ledak Cil? Iya boleh. Skrit. Buset. Buset. Oke, okay, udah ada perubahan guys ya. Lumayan guys. Lumayan guys, kita harus hancurkan guys. Awas Cil. Skrit. Boom. Wah, kayaknya kita harus pakai ledak deh Cil. Harus pakai peledak Cil. Caranya biar bisa tembusin ini semua. Kita buka dari depannya guys. Ini bawahnya atasnya kayaknya harus pakai peledak ya guys ya. Ini kita coba buat depannya. Aduh. Capek aku guys. Pakai ini guys. Cil jangan dong. Ya itu nanti kalau kita nggak bisa baru kita bakal pakai tongkatnya Bocil tadi guys. Iya. Tapi pastikan dari kalian yang mau nonton video ini udah tekan tombol subscribe ya guys ya. Karena satu subscribe sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga ya guys ya. Mantap. Oke guys, kita pakai ini guys, ini namanya senjata tulip ya guys ya. Kita harus ngancurin obsidian ini pokoknya guys. Ini obsidian emerald guys ya. Jadi emerald ini lebih keras mana sih sebenarnya guys? Batu emerald atau diamond guys? Kayaknya sama aja sih guys ya, cuman emerald itu gak bisa dipakai pedang sih, coba bisa ya guys ya. Let's go everybody. Skirt. Langsung. Langsung guys.
Ini sudah terpatahkan ya guys ya. Oh ini dia mystery box obsidian. Udah kita pecahkan sedikit guys. Sudah kita udah ada kemajuan lagi guys ya. Kita lagi guys. Skirit. Wah ini sampai kayak gini coy. Masih belum ada efek guys. Sekali lagi guys. Skirit. Boom. Skirit. Boom. Betul betul sudah nih. Susah nih guys. Kalau diangkat pun nggak bisa guys ya. Nggak bisa guys. Nggak bisa guys. Apa? Ya, yang mana itu, Cil? Itu senjata kita mutakhir yang terakhir, Cil. Kalau nggak bisa yang lain, kita pakai itu. Nanti laser dan... Oke deh, ini dia. Bisa kalau Resident Evil tuh pakai ini, guys, ya? Wus, wus, wus. Wah. Boom. Pas, guys, pas, guys. Sedikit lagi, Cil. Murta ini, Cil. Wus. Ini bocilnya ayamnya busuk memang, guys. Coba, Cil. Oh, Cil. Apa Cil? Let's go everybody. Hop, hop. Skirit. Kapa. Langsung hancur coy. Langsung hancur guys. Oke okay, guys. Kita kayaknya udah ada kemajuan guys ya buat ngancur ini guys. Iya iya. Batu. Emerald guys. Skirit. Skirit. Wah banyak coy. Skirit. 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 Wah. Wah. Sudah rontok, guys. Sudah rontok, guys. Oke, kita bakal pakai alat bedak ketasan guys. Apakah ini kuat, guys? Kita cobain, guys, ya. Ini hanya dilakukan oleh profesional seperti Frost Diamond ya, guys, ya. Let's go, bro. Tiga, dua, satu. Udah aku bilang guys, kita harus menggunakan alat ini untuk membuka sisanya guys ya. Buatnya kita harus hancurin bagian bawah ini guys. Kayak di sini sih, di bagian sini guys ya. Ini harus kita hancurkan juga guys. Apa semuanya guys, semuanya guys. Semua pedas kalian kita masukin di sini guys. Tapi karena harus janji bakal subscribe ya guys ya. Semuanya gratis guys. Iya iya. Kita bakal tumpuk ya guys ya. Biar dia gak mental guys. Mental-mental bahaya nih guys. Let's go everybody. Like video ini guys. Nggak ada efek-efek apa lagi guys, cuman kali doang meledaknya guys ya. Wah parah sih guys. Sabar sabar. Oh dia nggak meledak guys, yang lainnya nggak meledak guys. Oke okay. Kayaknya kita perlu ngebuka lagi deh yang bagian bawahnya guys sampai benar-benar kebuka ya guys ya. Iya iya. Oke bro, sikat guys. Skirit. 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 Mata tadi kayaknya kita harus bolongin sedikit menggunakan ini guys, baru kita masukin peledak kita lagi guys ya. Skirit. Wah, hancur coy. Kita coba lagi guys. Kita masukin ke bang apinya guys ya. Peledak-peledaknya masuk. Masuk. Ini kalau kita dorong ya guys, ya, takutnya hancur guys. Hadiah kita guys. Jadi kita bakal pakai peledak aja guys ya. Cuman sekali lagi ini dilakukan hanya oleh profesional seperti Cross Diamond guys. Let's go everybody. Nih, let's go. Let's go. Apa itu guys? Gak terjadi apa-apa guys. Kita tambahkan ininya kali guys. Let's go guys. Wah masih belum mempan guys. Ini kita bakal pakai spirit bomb kemang api yang ini guys. Cuman kita kayaknya harus bolongin dulu nih guys. Ini aku bilang. Ini kalau ditarik tuh gak bisa guys. Tuh. Soalnya pasti nyangkut ya guys ya. Jadi. Kayaknya kita masukin semuanya guys. Ini dia spirit bomb infinite. Ini dia everybody. Ini biar semuanya meledak ya guys ya. Masih belum ada guys. Sekali lagi guys. Kita harus tidak mengerusak. Let's go lagi coy. Tuh. Guys, kayaknya kita harus menggunakan ini deh. Kita ratakan semua yang ada di sini guys. Dari atas, dari pinggir, dari depan, dari belakang guys. Tapi ini gimana caranya coy? Bocil ngerusakin guys. Hah? Hah? Ski. Macam tak betul je budak ni. Skirit. Skirit.
Kita harus gunakan gergaji. Kita harus keluarkan atasan dulu nih guys. Gampang. Udah gampang nih guys. Oh, tinggal kita jempolin bagian atasnya guys. Udah gampang nih. Kita robohin dulu nih guys. Mystery box 78 juta. Amat lari yoyan kau. Ini dia. Sampai keluar asap coy. Skirit. Kita pakai gergaji guys. Ini lagi seperempat kayaknya. Kalau bisa dibilang kalau ada darahannya gitu. Iya. Kita coba pakai gergaji deh. Ini soalnya terbuat dari kayu guys ya. Luarannya baru. Bisa guys. Bisa coy. Wah kuat sekali nih guys. Wah, kayaknya kita harus menghancurkan semuanya deh. Kita pakai palu, spirit bomb, ya bro. Spirit bomb. Bomb. This is spirit bomb. Hancur, coy. Oh my god, langsung keluar asap, guys. Kira-kira yang isi di dalamnya apa ya, guys ya? Ini udah pure fatal spirit bomb sih, guys. Wah, tapi masih belum bisa kebuka, guys. Aduh. Bisa, guys. Oh my. Di dalamnya masih ada lagi, guys. Oh my god, flip, man. Kita mengalahkan luarannya saja, guys. Buset. Ada, guys, bunyinya, guys. Berarti kita gak dapet zonk, guys. Ya, ada, coy. Kita harus membuka ini, guys. Entah bagaimana caranya, guys. Tapi dengan sangat hati-hati, guys. Takutnya rusak, guys. Pakai pahat dulu guys. Ayo, ini sedikit lagi kita mengeluarkan ini nih dalamnya. Kita buka perlahan-lahan guys. Kita buka perlahan-lahan guys ya. Awas nih, awas nih. Jarong sih. Coba guys, kita intip pakai ini guys. Hancur, cuy. Sabar, bisa gak dibuka? Bisa gak? Buka guys. Bisa. Ini 70 juta nih guys. Coba guys, sampingnya guys. Dari sampingnya guys ya. Gak bisa, langsung itu aja. Sampai keringatan aku, bodoh. Skirit. Ini pokoknya kita harus keluarkan kotak ini emasnya dari dalam kotak guys, apapun itu tadi guys. Apa kita harus lempar dulu guys? Sumpah ini kotaknya lebih kuat guys tuh. Wah gila sih coy. Ini kotak aslinya udah hancur padahal guys. Hancur, tinggal ngacu ini aja. Hancur ini guys, isi-isi mami. Aduh, kuat sekali nih guys. Apa pun terjadi, wah, apa karena kecil guys, jadi makin susah yang ini guys. Skirit, wah, nice bro, nice, wah, nice guys. Kita buka guys, harta karun. Wah, oh my god, wih guys, kita mendapatkan, wah, banyak emas, duitnya guys. Oh my god, wah. Menurut kalian gimana guys? Ini untung apa rugi ya guys ya? Frost Diamond ngebeli batu emerald ini guys. Kalian setuju gak di next video aku bakal beli batu redstone atau lapis lazul yang ada di Minecraft di dunia nyata guys. Dan dia bakal beli si gacha-gacaan dan itu hoki-hokian ya guys ya. Ini kayaknya kita hoki apa enggak? Coba kalian komen di bawah dan misalkan kalian gak tau guys, kalian bisa bawa kita. Dan sampai bros, bye-bye.